Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Abang. Boleh saya bantu? Madam, Madam ada tak tips untuk tingkatkan keyakinan diri? Oh, senang je. Dengan yakin dengan diri sendiri itu penting. Kita yakin diri kita lah. Baru kita dapat tingkatkan keyakinan diri. Kalau kita tak yakin dengan diri kita, macam mana nak tingkatkan keyakinan diri? Kedua, rasa kita dah hebat. Kalau kita rasa kita hebat, baru keyakinan kita akan jadi tinggi. Dan juga buat yang terbaik. Dapat sesuatu? Dapat, Madam. Thank you, Madam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Madam. Salam sejahtera, Liana. Apa boleh saya bantu? Madam, nak tanya boleh? Apa tu? Apa betul kalau kita kerja jadi cleaner di rumah sakit, lama-lama kita akan jadi angkat jadi doktor? Akan jadi doktor, ya? Why not? Nothing impossible. All is possible. Why not? Dapat sesuatu? Dapat, Madam. Alright. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Wawa. Apa boleh saya bantu? Madam, ada tak cara kita nak buang sifat sangka buruk dengan orang? Kerana kenalah bersangka baik. Fikir yang baik-baik dan positif. Kiri apa? Selalu bersangka baik dengan berpositif tentang orang lain daripada fikir negatif. Buat apa? Betul tak? Betul. So, positif. Kiri positif. Dapat sesuatu? Dapat, Madam. Baik. Terima kasih, Madam. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ida. Waalaikumsalam. Bina, apa saya bantu? Bina nak tanya, teknologi bahaya untuk kita tak? Ini patut buat debat ni. Actually, teknologi tidak ada membahayakan kita selagi kita tidak menggunakan dengan sangat luar biasa. Kerana teknologi membawa pembangunan. Tanpa teknologi, kita tidak akan menjadi negara yang membangun. Tetapi jika ada teknologi, tidak boleh meninggalkan sesuatu yang tanpa teknologi. Masih ada perkara tertentu yang tidak perlukan teknologi, tapi masih boleh dilakukan. Dapat sesuatu? Dapat, Mida. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Wai. Sama boleh saya bantu? Saya nak tanya, macam mana nak kekalkan akhlak kita dalam keadaan yang baik? Dengan jaga akhlak kita yang baiklah. Macam mana dengan positif, dengan faham culture tertentu, supaya kita tidak membuat sesuatu yang tidak berkaitan dengan culture-culture setiap kaum ataupun setiap orang. Faham? Faham. So, jaga akhlak dengan nilai-nilai murni. Dapat sesuatu? Dapat. Alright, thank you, Madam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, apa saya bantu? Okey, saya nak tanya macam mana kita nak hilangkan rasa introvert dalam diri. Introvert bukan ada banyak sangat negatifnya. Bagus juga jika sesuatu tempat. Maksudnya kita tak banyak cakap jika tidak perlu, tetapi kita boleh menjadi lebih mesra dan ramah mesra dengan orang untuk elakkan kita introvert. Introvert bagus pada keadaan tertentu dan bukanlah tak satu yang negatif. Sebab kita boleh jadi extra apa? Extraordinary bila kita keluarkan kita punya Introvert dengan beramah mesra dengan orang. Dapat sesuatu? Dapat, Madam. Yeah. Terima kasih, Madam. Bye. Alright. Assalamualaikum, Madam. Assalamualaikum. Apa saya bantu? Saya nak tanya, apakah kebaikan menjaga akhlak? Kebaikan menjaga akhlak mestilah banyak kebaikannya. Kita ada akhlak, kena jagalah kan, betul tak? Betul. Tambah-tambah kita orang Malaysia yang penuh dengan adat dan budaya. So, jaga akhlak akan lebih nampak sempurna di mata semua orang. So, jagalah akhlak untuk nampak lebih sempurna, lebih teratur, lebih berilmu dan juga dari segi rohani dan jasmani. Dapat sesuatu? Dapat. Right, thank you, Madam. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum, Ida. Waalaikumsalam, Ina. Apa saya bantu? Ina nak tanya, apakah kunci kejayaan untuk mencapai dana kehidupan? Putus asa. Jangan sekali-kali kita putus asa. Selagi kita tak putus asa, kita akan berjaya. Dapat sesuatu? Dapat, Ida. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.